Berikutnya adalah soal dari Mas Reza Maulana Seksia. Ya, berapa banyak cara 10 orang duduk pada satu tempat yang hanya dapat diduduki oleh 3 orang? Ini bisa kita bikin kotak seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar tempat duduk. Karena ada 10 orang dan tempat duduknya cuma 3, maka tempat duduk yang pertama kemungkinan diduduki oleh salah satu dari 10 orang. Karena satu orang sudah duduk di kursi pertama, di kursi kedua kemungkinan adalah diduduki 9 sisanya, dan di kursi ketiga adalah 8 orang sisanya. Jadi kemungkinannya kalau semua ini dikalikan mendapat 720 kemungkinan. Nah, soal ini bisa kita juga kerjakan dengan permutasi NPR. Dengan NPR adalah N faktorial dibagi N dikurangi R dalam kurung faktorial. N itu apa? N adalah 10 orang ini. Ini adalah N. R itu apa? R adalah 3 orang ini. Ini adalah R. Jadi NPR bisa kita tulis 10 permutasi 3. Artinya 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Nah, seperti ini. Ini sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi ya 10 kurang 3. Nah, faktorialnya di luar bukan di dalam ya, faktorialnya adalah di luar bukan di dalam. Ini hapus ya. Nah, ini dibagi 7 faktorial. Ini sama-sama ada 7 faktorial. Bisa kita coret. Nah, ini kita coret. Ini akan menghasilkan 10 kali 9 kali 8 adalah 720. Nah, begitulah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Terima kasih.